banyak truk. Ih, seremnya sampai dalam ini. Terlalu luas. Ini uka-uka di sore-sore hari. Ih, asli saya merinding. Amel mau ikut? Kalau takut nggak usah ya. Kita nyalakan lampu. Bismillahirrahmanirrahim. WC-nya kecil-kecil gini. Serem deh. Ih, bener-bener. Apapun saya masukinnya, ini seperti kayak pernah ditinggalin ODGJ, tapi kan ODGJ baru pertama kali. Seru banget ya. Gila. Saya merinding asli. Saya sendirian ya, mereka takut masuk karena ini terlalu seram. Kali ini saya turun ke bawah ya untuk menjemput Anel, Amel dan Mahani. Amel ini otaknya kayaknya cowok melulu, jadi dia turun di tempat security ya, membahayakan Amel ini, malah dia mengajak Mahani ya. Aduh, Amel, nanti dia ke tempat cowok yang mana, ke tempat cowok yang mana. Amel ini sangat membahayakan. Kita lihat dia dari belakang. Nah, aduh, balik, jangan di sini. Yuk balik, nggak boleh, nanti mamanya marah. Nongkrong di sini nggak boleh, nanti mamanya marah. Nggak boleh di sini. Patang tadi. Kita jalan-jalan ke situ dulu yuk. Aku belum pernah jalan-jalan ke situ. Jalan. Iya. Jalan sini bentar yuk. Ini ada apa di sini? Saya belum pernah ke sini. Lewat mana ini? Oh, sini ada tangga. Mana? Mana dianya sembunyi? Mana dia? Ya, kaget. Ya, kaget. Kita jalan-jalan ke sini yuk. Ini ada apa ini? Ini saya sama Amel jalan-jalan. Ini ruang apa ini? Apa kelihatan? Oh, ini si praktek buat jahit. Di sini. Ini ada tempat jahit. Kalau ini tempat apa? Oh, sama. Bang, ya? Kembali lagi dengan saya. Ini YouTube yang mana? Ini seputar YJB. YJB ya. Iya. Kita jalan-jalan guys, cari penampakan guys. Ternyata ada penampakan ini guys. Ini guys. Ini tempat apa ini? Ih, banyak banget. Ruangnya terlalu banyak ya. Bahkan saya sudah hampir sebulan, sudah sebulan sih, belum pernah ke sini. Ini juga sampai tertutup gini. Kita buka. Kita lihat dalamnya apa. Ada baju-baju, ada rokok. Ah, Bang, ada kambing. Mana kambing? Tuh, kambing tuh. Oh iya, nanti sepertinya lebaran kita ada kambing, kita potong kambing, guys. Di sana ya kambingnya. Iya tuh. Mana kambingnya? Mana ketutup? Udah goyang-goyang kamera. Nah, itu kambingnya, guys. Kambingnya ada kambing. Ini kambing. Semua ya, guys. Belum pernah lihat. Kayaknya bagus ini guys untuk saya nanti main uka-uka atau uji nyali. Nggak tahu kapan ya. Dulu sih saya senang main kayak gitu guys. Kita jalan-jalan ya, terus kita tembus ke sana. Amel dan Mahani, kita cari hiburan di sore hari. Itu gedung olahraga di sebelah sana. Ih, banyak lagi di sini. Ada lagi. Di sana ada lagi. Hantu. Ada hantu. Awas, ada hantu.
Ih, besar banget ya bangunannya. Kalian kalau capek balik aja nggak apa-apa, jaga rumah. Mau ikut juga jalan? Ikut jalan aja. Kita lihat sini penampakan. Seperti ini. Ini sepertinya bekas orang-orang yang dulu tinggal di sini ya. Lu kok kayak ada pemulung? Pemulung atau apa ini? Dulu sepertinya ada orang tinggal di sini, kayaknya si pemulung. Aku mau ngeliat situ dulu. Ruang apa ya? Penasaran aku seberapa luas. Ih, di belakangnya ada lagi ternyata rumah. Banyak. Ih, besar banget ini. Terlalu luas tempat ini. Makanya ODGJ bisa kabur lewat mana aja ya. Sedangkan jumlah relawan sangat sedikit. Nah, luas. Ih, AC. AC besar. Ih, rupanya debu. Ih, hawanya mengerikan ini. Ini baru sore ya, apalagi malam hari ya. Bener-bener. Kalau bagi yang bisa merasakan hawanya ini pasti kunci. Hawanya mengerikan. Di belakang sana ada lagi. Kalian pulang dulu mungkin berdua. Kalau ikut aku nanti capek. Aku masih mau keliling ke belakang lagi. Capek nanti kalian mau ikut masih. Mau jalan-jalan sore, olahraga. Oh, ini pada masih mau ikut. Soalnya terlalu luas ya. Luas banget ini. Kamar mandinya kecil banget. Mungkin kayak tempat wudhu. Tuh, ih, rumah mewah-mewah nih. Wah, ada mobil. Mana? Itu ada mobil. Ih, Bang. Mobilnya juga sudah tua. Ih, serem pokoknya di sini deh. Kalau malam hari serem banget ya kan Mel? Serem ya? Kalau malam hari. Ih, luas banget sampai ke sini. Apakah ini ujungnya? Tuh, sana lagi masih ada kantor ini, pos security lagi. Terlalu luas ini. Ih, serem. Ih, WC-nya. Oh, ini tempat pelatihan mobil. Perbaikan pelatihan mobil ada juga di sini. Ini mobilnya. Serem deh. Kalian gak takut? Enggak. Gak takut. Kalau malam baru takut ya? Kalau malam takut. Ini tempat pelatihan apa lagi ini? Semuanya ini balai pelatihan ya? Balai pemulihan dan pelatihan. Wih, sampai sana lagi ada lagi. Bener-bener luas. Saya baru pertama kali kesini. Padahal kita sudah hampir anu ya. Kalau saya sebulan lebih berapa hari, lebih berapa minggu. Kalau kamu ini berdua satu bulan setengah. Ih, ada kandang kambing gak atau apa ini? Berarti ada kandang kambing. Bentar ya, saya lihat dulu sini. Kamu di sini aja berdua. Nanti soalnya kita ke situ. Di sini aja. Aku lihat di sini dulu apa ini? Penumpukan. Oh, sampai sini batasnya. Berarti sampai sini nggak ada lagi. Tuh jurang. Oh, itu yang rumah di sebelah sana. Yang di dekat kantin. Ini ada kandang kambing di sini. Sekarang kita jalan ke situ ya, kita lihat itu. Itu ada tempat security juga. Besar banget. Luas ya, baru kita kali ini ngelihat. Baru pertama kali ini kita ngelihat. Ada tempat sampah. Ih, luas banget. Ini sepertinya baru dipotong nih. Ih, serem. Kalau malam gimana ini? Apakah yang terjadi apabila malam hari? Siang aja sudah serem gini, sore. Di situ yang lebih serem lagi. Cuma kita masuk dulu ke sini. Itu tempat security. Pokoknya bener-bener deh tempatnya ini luas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak truk. Ih, seremnya sampai dalam ini.
terlalu luas. Ini uka-uka di sore-sore hari. Ih, asli saya merinding. Amel mau ikut? Kalau takut nggak usah ya. Kita nyalakan lampu. Bismillahirrahmanirrahim. WC-nya kecil-kecil gini. Serem deh. Ih, bener-bener. Bener-bener serem. Pokoknya sampai titik apapun saya masukinnya. Ini seperti kayak pernah ditinggalin ODGJ, tapi kan ODGJ baru pertama kali. Ngeri banget ya. Gila. Saya merinding asli. Saya sendirian ya, mereka takut masuk karena ini terlalu serem. Serem banget di sini. Bahkan Amel dan Bu Mani nggak berani masuk. Bener-bener seram di sini. Saya nggak nyangka ada tempat seperti ini di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini walaupun sore hari benar-benar seram, apalagi ini tempat gelap ini. Bismillah. Oh ini ya, ada orang-orang yang tinggal di sini dulu. Monitor. Benar-benar seram. Amel dan Mahani saya suruh balik tapi nggak mau balik. Kita coba lampunya. Bismillah. Rasanya saya nggak nyaman asli di sini, nggak nyaman banget. Kamar mandinya. Ini kalau ada orang pemburu horor atau yang suka berpetualang horor, serem banget di sini. Kamar mandinya kecil, ada banyak, ada bunyi-bunyi. Ada suara. Ih, apa itu? Cicak besar, toke. Toke besar. Ih, besar banget. Tuh, besar banget tokenya. Serem banget nih. Ini ada apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terkunci. Sampai bar. Ini ya, serem. Kali ini saya mendapatkan ini tempat ujung yang terserah. Padahal ini masih sore. Kunci. Gila, masih ada satu ruangan. Saya harus ke belakangnya. Saya akan suruh pulang anak-anak. Biar mereka nggak ketakutan. Ntar ya, kalian pulang aja dulu. Hey, Mahani. Amel, di sebelah sini saya. Mahani, Amel, di samping, bukan di dalam. Ya, kalau kalian itu pulang aja, nanti kalian takut. Saya masih ada satu rumah lagi nih di belakang. Ih, di dalam serem banget. Kalian jangan ikut ya. Di sini aja ngeliat pemandangan. Pemandangannya bagus banget di sini. Tapi dalamnya sangat serem. Kita lihat ini. Kayaknya semakin ujung semakin serem. Aduh. Ih, takut ular. Di situ aja ya. Nunggunya. Bismillahirrahmanirrahim, takut ular. Ini sudah enggak layak pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Aku masuk laut Cina atau laut depan ya. Bismillah. Sudah hancur. Ini bahaya nih. Kita masukin.
bahayanya ada paku. Benar-benar seram di sini. Di halaman belakang. Berarti ruangan ini sampai rubuh ini. Sampai rubuh. Berarti dulu di sini, berarti bangunan ini sudah lama banget ya. Sampai rubuh semua ini, bahaya nih kalau ada di sini. Bismillah. Terlalu luas banget ini. Ini apa ini? Ini juga hancur-hancur. Kita lihat WC-nya. Biasa WC-nya tempat serem. Tapi karena ini jendela terbuka, nggak ada. Sampai ada kekelawar. Benar-benar serem ya teman-teman. Kayaknya saya orang pertama di yayasan yang tembus sampai ke sini. Kalau dilihat dari jejaknya sudah bertahun-tahun. Ih, kelawarnya besar banget. Wih, serem, serem. Pohon singkong sampai setinggi ini. Ya, sepertinya ini sudah ujung. Tidak ada lagi bangunan lain. Sepertinya di sana beda tempat ya, karena dipagar. Ya, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Nggak tahu kalau ada kesempatan, apakah saya akan uji nyali atau tidak. Tergantung ada komentarnya, tapi takutnya kalau ada komentar yang tidak setuju ya saya nggak akan uji nyali. Terima kasih teman-teman. Dadah dulu, Bu Mahani dan Amel. Sampai jumpa. Ya, ini selesai dari tempat serem tadi ya. Ini Amel di depan. Tempatnya terlalu luas. Serem, iya. Iya, Mahani, serem. Serem. Bu Mahani aja ketakutan, ya. Serem. Serem. Kalau kita tinggal di sana kasih tempat, berani. Udah mau takut ya. Bener-bener serem, saya aja masuk ke sana sangat auranya beda ya. Rinding. Pingin sih coba uji nyali pada malam hari di sana. Enggak tahu entah kapan bisanya. Sampai di sini dulu. Terima kasih.